Sosok Lutfi Ubaidillah penjual mie ayam ini rupanya suami dari artis, presenter, sekaligus juara Miss Indonesia 2007 kami, Dia Radisti. Ia tidak gengsi menggeluti usaha jualan mie ayam yang dimulai sejak 2008 lalu. Terjun ke dunia kuliner suami kami, Dia Radisti ini rupanya begitu menyukai kecap hingga mempunyai akun Instagram khusus memberikan informasi tentang kecap, yakni Wikecapedia. Inilah sosok Lutfi Ubaidillah, penjual mie ayam yang ternyata suami dari artis. Lutfi Ubaidillah merupakan suami dari presenter, aktris, serta Miss Indonesia 2007 kami, Dia Radisti. Keduanya resmi menikah pada 5 April 2009. Lutfi Ubaidillah dan kami, Dia Radisti, pun telah dikaruniai 3 orang anak. Sementara itu, meski mempunyai istri seorang public figure, Lutfi Ubaidillah tidak gengsi untuk tetap berjualan. Ia memilih berjualan mie ayam. Seperti apa sosok dari Lutfi Ubaidillah? Lutfi Ubaidillah resmi melepas masa lajangnya pada 2009. Ia memperistri artis kami, Dia Radisti. Nama kami, Dia Radisti, tenar setelah berhasil menjuarai Miss Indonesia 2007. Ia kemudian mulai melebarkan sayapnya di dunia hiburan tanah air, mulai dari presenter hingga pemain film. Selama 14 tahun menikah, Lutfi Ubaidillah dan kami, Dia Radisti, jarang diterpa gosip miring, melihat terlihat harmonis dan bahagia, ditambah lagi setelah hadirnya 3 orang buah hati. Lutfi Ubaidillah tampaknya penggemar kecap sejati. Ia bahkan mempunyai akun Instagram yang khusus memberikan informasi mengenai kecap. Bisnis kuliner memang terlihat menjanjikan, itulah yang dicoba digeluti oleh Lutfi Ubaidillah. Suami kami, Dia Radisti, tersebut memilih berjualan mie sejak 2018. Ia memberikan nama usahanya Mie Panjang Umur. Mie Panjang Umur menawarkan aneka mie dengan topping beragam. Lutfi pun tidak gengsi turun langsung melayani pelanggan. Seperti yang terlihat pada foto di atas, Lutfi tampak memakai masker dan sarung tangan saat berada di... Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye.